Usai menyelamatkan rekan yang terjebak di pohon tinjau, kami mendapat sprint agar berkoordinasi dengan tim Satgas untuk menghadang sekelompok KKB yang diduga akan memasuki perkampungan warga. Kampung tersebut sudah 2 bulan ditinggal warga yang mengungsi ke ibu kota kabupaten karena takut dengan KKB. Dalam beberapa hari ke depan, mereka akan kembali ke rumah masing-masing dengan difasilitasi pemerintah daerah bersama tokoh masyarakat dan aparat keamanan. Ternyata kelompok KKB yang baru saja terlibat kontak tembak dengan kami juga sudah terpantau tim Satgas. Setelah bertemu dengan personil dari tim Satgas, kami langsung bergerak ke arah timur. Untuk lebih cepat, kami memilih jalur memotong mengikuti aliran sungai kecil. Jika air tidak meluap karena sedang musim penghujan, dalam waktu kurang dari 2 jam, kami sudah berada di area pintu masuk perkampungan. Ternyata alam masih mendukung, pukul 16.15 sore, kami tiba di persimpangan jalan menuju perkampungan. Melihat jumlah KKB yang cukup banyak dengan senjata laras panjang yang setidaknya ada 10 pucuk, kami merencanakan penghadangan dengan serangan paket. 2 paket, yang masing-masing berisi 2 buah nenas kecil, kami rangkai di 2 tempat yang berdekatan di pinggir jalan tikus. Pin pemicu granat kami ikat dengan tali sepanjang 70 meter. Sampai pukul 17 WIT, gerombolan KKB tidak juga muncul. Menurut perkiraan saya, 20 menit setelah kami tiba, mereka seharusnya sudah sampai di posisi kami berada. Pukul 18.10 menjelang malam, mereka pun muncul. Namun tidak lagi sebanyak yang kami lihat tadi pagi. Kemungkinan, sebahagian dari mereka bergerak ke arah lain untuk mengurus rekan-rekannya yang merah saat kontak tembak dengan kami. Beberapa detik sebelum gerombolan KKB berjalan di antara 2 paket yang kami sembunyikan, tali pemicu pun ditarik. 2 ledakan kembang api seketika menggema. Kemudian dia akhiri dengan rentetan-rentetan tembakan penutup. Sampai keesokan harinya, kami bertahan di lokasi. Kami diperintahkan untuk membangun 1 pos keamanan sementara di pintu gerbang perkampungan. Hari ini secara resmi didampingi pimpinan keamanan bersama pemerintah daerah, kami sudah pastikan masyarakat sudah kembali ke rumah. Ada 3 kampung, Kampung Sibding, Yapimakot, dan Modusit.